Bayang pintu yang lima dan pahala yang berganda-ganda yang akan didapati oleh orang-orang yang mengerjakannya. Siapa yang mengerjakan dapat pahala berganda-ganda. Macam mana tahu? Yang melakukan, yang menunaikan perintah Allah, dia akan dapat nikmatnya, dia akan dapat merasakan itu. Tapi tak menunaikan, tak baik. Ha. Jadi hadis ini juga dapat dipaham tentang keistimewaan sembahyang berbanding dengan amal ibadat yang lain. Perintah dan hukum-hukum Allah mengenai amal ibadat dan lain-lainnya. Jibril turun menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sembahyang, maka bagian dia dibawa naik Isra dan Mi'raj dengan roh dan jasadnya. Maknanya Nabi terus menjumpai Allah tanpa Jibril. Tak ada pertengahan, tak ada melalui, tak ada. Terus perintah daripada Allah, ya. Mi'raj dan roh dan jasadnya. Mana jasad Nabi Muhammad, roh dia sekali pergi jumpa dengan Allah, berpandangan dengan Allah. Ya. Yang malaikat pun kena tinggal ke bawah. Malaikat tak boleh tinggal, tak boleh ikut. Nabi Muhammad, selipar dia pun naik. Nampak? Paling mulianya Nabi Muhammad. Nampak? Kalau itu tak faham, jadi umat Nabi Muhammad, maka kita sayanglah. Sayang dijadikan umat Nabi Muhammad kalau saya tak nak ikut perintah, dia memang sayang. Memang sayanglah Allah bagi kita memang tempat yang terbaik. Ya. Tempat yang terbaik, umat Muhammad ini. Ke peringkat alam yang tinggi sekali. Peringkat alam yang paling tinggi sekali yang Muhammad itu pergi. Sebab selipar dia tu orang muliakan. Makhluk manusia muliakan. Kita ada selipar kita dimuliakan orang. Tak ada. Baju kita tak ada. Nabi Muhammad perlu dia tu sampai dilap, dia ambil tak botol dengan anu. Nampak? Nampak tu. Itu rahmatan lil alamin tu. Allah dah bagi macam kelebihan dia. Nabi lain tak ada macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad je. Dia pelengkap Nabi-Nabi dah. Segala sifat-sifat Nabi yang terdahulu, Nabi Adam, semua sebelum-belum Nabi Muhammad tu, semua segala sifatnya ada pada Nabi Muhammad. Ha? Kalau ada yang pintar, Muhammad lah yang paling pintar. Kalau ada yang gagah, Nabi Muhammad yang paling gagah. Ha? Kenapa dia kadang berperang, berdarah, luka, kenapa ditunjukkan begitu? Sebab tu dia tu manusia biasa. Orang tunjukkan bahawa ni aku lantik Nabi ni. Nabi kau daripada kaum kau, daripada umat kau, daripada sama-sama kaum kau, manusia. Jadi manusia bukan malaikat. Dia pernah sakit, dia boleh luka, dia berapa. Tapi sifat dia macam mana? Dia sabar. Dia amanah. Ini yang payah nak cari kaca manusia. Muhammad dia. Ada masalah macam itu. Tak ada. Sebab dia dipilih oleh Allah. Dia itu Rasulullah. Nabi Allah. Yang tinggi sekali mengatasi 7 petala langit. Mengatasi 7 petala langit. Lemaknya lebih atas pada langit 7. Apa lebih sembus? Sebab dia cakap apa lebih sembus bulan yang tak boleh. Percaya tu. Sebab dia. Yang paling tinggi ni Muhammad lah. Kalau macam tu cakap ni Armstrong yang paling mulia lah. Ni otak manusia kan. Tadi dia main ke mana? Untuk menerima perintah yang berhubung dengan sembahyang dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan tiada perantaraan, tak ada perantaraan. Melewati batas 7 petala langit. Tak boleh pergi. Malaikat boleh pergi tak? Tak boleh. Malaikat di bawah rasa dia boleh pergi. Nabi Muhammad terus Sidratul Muntaha tu. Berbahagialah orang yang mengerjakan sembahyang itu dengan tetap dan sempurna. Kelebihan sembahyang dan kesannya. Hadis 44. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati shalah. Riwayatul Imam Ahmad, hadis hasan. Hadis hasan hadis yang mutabarlah. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak kunci surga ialah sembahyang. Anak kunci surga bayang. Siapa tak solat, pintunya ada. Dia tak punya kunci, dia tak boleh buka pintu surga. Tukar kunci dia pintu neraka. Punya gelak-gelak. Kunci surga ialah, kunci surga itu ialah solat. Anak kunci dia solat. Orang tak solat, tak ada punya kunci dan tak boleh buka pintu surga. Kalau pasal nak buka pintu surga, pakai kunci. Nak kuncinya apa? Solat. Kalau tak solat, boleh buka pintu? Tak boleh. Ya?
ni asas ni sebab kita supaya tahu. Kesimpulan hadis ini menerangkan bahawa puncak amal soleh selain daripada dua kalimah syahadat, dua kalimah syahadat tadi puncak amal soleh dia, kita mengaku diri kita bahawa kita menyembah Allah tak ada orang lain dan kita percaya bahawa Rasulullah itu jadi saksi, kita menyaksikan bahawa Rasulullah itu pesuruh Allah dan kita akan taat pada pesuruh Allah ni sebab Allah itu menurunkan menjadi pesuruh Rasul Allah yang nanti jadi pesuruh apa yang sampaikan dengan Allah tak direct pada kita daripada Rasul, Rasul sampai kepada kita umatnya, wajib kita taat. Wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasul tu, wa'ati Allah, wa'ati Rasul. Lepas tu apa? Wa ulil amri minkum, pada amri pemerintah dia tak ada wa'ati ulul amri, tak ada. Kenapa tak ada wa'ati ulul amri? Sebab dia tak mutlak, kena tengok. Ya, wa'ati Allah, taat pada Allah tu mutlak. Wa'ati Rasul, taat pada Rasul mutlak. Tak boleh kita tidak, mesti wajib. Wa ulil amri minkum, dan taatlah pada pemimpin. Pemimpin yang macam mana? Yang tidak melanggar hukum Allah dan yang patuh dengan hukum Allah ni. Ni wajib taat. Yang tak melanggar hukum dan yang wajib, yang dengar hukum Allah, yang menjalankan hukum Allah, wajib lagi sepatuh. Tapi yang mengingkar dengan perintah Allah, wajib tak kita wajib muparokoh sama. Macam contohnya, kita solat imam, kalau kainnya berlubang, nampak telurnya, kita tak boleh ikut. Faham? Ha. Jadi kita ada belakang tu, tunggu belakang imam duduk. Put, semua. Yang siapanya duduk belakang, nazirnya duduk, bilalnya duduk. Lagi set imam kedua duduk. Orang baca salah ke, orang salah tak betul. Set tak nak cakap langsung. Ini jadi apa kata? Ada macam apa? Tu akhir zaman tu jadi macam tu yang nak nama. Semua masing-masing nak nama. Aku bangga aku kat sini. Ni, aku imam dua. Aku ini. Oh, depan yang salah ke sembahyang mana-mana pergi. Sama nampak? Khusuk. Setelah kita baca semalam, apa salah satunya khusuk tu? Ha, ingat. Sembahyang tu kena kita khusyuk. Ingat pada Allah. Kita bertawih dengan Allah. Seolah-olah kalau kita tak nampak Allah, kita mesti tahu Allah dekat dan kita tengok kita. Perbuatan kita bahawa kita ni bercakap dengan dia. Nah, sama macam itu kita disuruh tahu dengan Allah, tahu dengan Allah, apa ni bertawih dengan Allah tu. Ya? Nak tengok khusyuk macam mana? Bukan masa solat. Nak tahu solat kita tadi khusyuk ke tak? Lepas kita solat, perangai kita tu kita macam perangai yang diperintah Allah atau yang dilarang Allah, kita ikut tak? Ha. Kalau kita mungkar dengan perintahnya, kita buat, maknanya kau sembahyang tak khusyuk. Orang sembahyang khusyuk ni mencegah mungkar dan keji. Nampak? Sifat keji dan mungkar. Kalau kita buat sifat keji, sifat mungkar, lepas solat kita biasa macam itu juga, mana solat kita tak tahu syok. Itu nak menandakan, itu tanda yang paling mudah kita tengok. Sebab ayatnya tu dah ada. Al-Quran surah Al Pusmalam. Surah Pusmalam ya. Surah An-Nisa dan surah Al-Ankabut. An-Nisa 103, Al-Ankabut 45. Ya. Ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sembahyang dengan tetap dan sempurna, ikhlas dan khusyuk. Sesungguhnya sembahyang demikian keadaannya mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kita sembahyang tu kita cakap khusyuk, selepas tu kita buat perkara yang mungkar, kita buat perkara keji juga yang bertentangan dengan Allah, maknanya kita sembahyang tu tak khusyuk lah maknanya. Tu tanda-tandanya. Kalau kita nak bagi tengok tanda kita ni termasuk dalam golongan yang macam mana, tu tandanya. Kita masih buat lagi. Macam aku masuk ke mengumpat lagi. Maknanya masih tak usuk oleh solat. Kunci surga ialah solat. Kesimpulan hadis ini menerangkan bahawa kemuncak amal soleh selain daripada dua kalimah syahadat yang menyebabkan seorang itu masuk surga ialah sembahyang yang dikerjakan dengan sempurna. Dikerjakan dengan sempurna. Jangan tukang tonggi je. Eh, cepat orang. Kau tengok macam dekat masjid tu, dekat ada YouTube tu, tengoklah. Sampai berapa rekaan pun tak tahu lah. Itu tak tahulah nak cakap kan. Itu tak tahu nak cakap. Entah dia manusia, entah dajjal, entah jin, entah iblis, itu tak tahu kan. Tapi kalau dia punya akal sempurna, dia belajar, dia ada ilmu, dia akan buat sembahyang sempurna.
Lebih jelas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bandingan dalam hadisnya yang berikut. Hadis 45 yang ke-45 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was qala ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Hal yabqa min daronihi syai'un? Qalu la yabqa min daronihi syai'un. Qala fadzalika masalu salawatil khamsi yamhullaha bihinna al-khotoya. Riwayatul Bukhari Muslim, hadis sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, Apa kata kamu kalaulah sebatang sungai mengalir di hadapan pintu salah seorang dari kamu? Mana di rumah kita ada sebatang sungai mengalir di pintu? Bayangkan rumah kita, Rasulullah bayangkan kita di tengah sahabat. Kalau ada sebatang sungai mengalir di hadapan pintu salah seorang dari kamu, lalu ia mandi pada tiap-tiap hari 5 kali di sungai itu. Tiap-tiap pagi 1 hari, 1 hari 5 kali mandi tiap hari. Apa kata? Mendapat ditanya ni sahabat. Adakah akan tinggal sesuatu pun dari kekotoran badannya? Rasanya tinggal kotoran. Tinggal 5 kali sehari. Bersih lah, suci lah dia. Solat ke situ lah. Bersihkan dosa. Mereka menjawab, tidak ada yang akan tinggal lagi dari kekotoran badan itu. Baginda menerangkan lagi sabdanya, maka demikianlah halnya bandingan sembahyang fardu yang 5 itu. Allah menghapuskan dengan sebab-sebabnya dosa-dosa orang-orang yang mengerjakannya. Nampak? Itu sebab solat tu 5 kali dituntut. Kalau pagi itu berdosa antara subuh dengan tu dosa waktu antara subuh. Habis pukul 6.07, sekarang waktunya sampai pukul zuhur. Ada dosa waktu itu. Solat naik zuhur. Nampak ada dosa sekejap pun. Pada zuhur pergi kasar. Masih ada lagi dosa tu. Mengumpat, bercakap, kotek tu dosa semua. Selain asar pula. Oh dosanya. Nampak Allah bagi 5 kali sehari. Sebelum tak tinggal lah waktu semua cakap. Demikian, ini Irwati Boris, hadis sahih Muslim. Demikian faedah dan kesan-kesan sembahyang itu. Tetapi sayugia diingat, sembahyang yang dimaksudkan di sini ialah yang dikerjakan dengan penuh tawadhu dan khusyuk. Yang dimaksudkan sembahyang itu tawadhu dan khusyuk, mana ia lillahi ta'ala. Dipantu ini kerana kewajipan dia sebagai hamba Allah. Dia tak kepada Allah, dia bertakwalah. Dia akan lakukan lillahi ta'ala, itu jadi khusyuk. Mana khusyuk dan tawadhu. Tawaduk menjiwai. Menjiwai itu macam seolah kita bercakap dengan Allah. Walau kita nampak Allah, kita agak Allah pandang kita ada dekat lagi kita. Itu sebenarnya macam itu. So, tawaduk itu. Yang lengkap rukun-rukun dan sunatnya serta syarat-syarat yang mengesahkannya. Maknanya kalau semalam lebih kurang macam macam batu air yang betul. Nunggu-nunggu. Itu nyonya dosanya tak hapus. Tambah dosa ada kadang-kadang. Kan? Jangan orang ingat pergi sembahyang je, oh dah sembahyang dia. Jangan. Sebab hadisnya ada. Ya? Boleh sembahyang tunggu-tunggu macam dekat masjid kita tengok YouTube tu. Tak, macam mana tu? Ha, tu. Hakikat ini dijelaskan oleh hadis yang berikut. An Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in muslimin tahduru salatum maktubatun wa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadh-dhunun ma lam yu'ti kabiratan
وَذَلِكَ الدَّهَرَ كُلَّهُ. Dari Utsman radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana seseorang muslim lelaki atau perempuan yang sedang berada dalam saat masuknya waktu sesuatu sembahyang fardu, lalu ia mengerjakan dengan cara yang sebaik-baiknya, lengkap, ya ini lengkap sempurna, meliputi wudu, khusyuk dan rukuk. Daripada wudu dikit-dikit ini, maksudnya wudu, khusyuk dan rukuk serta sujud sembahyang itu, nampak, itu sebab rukuk dengan sujud itu penting. Nah, ya. Sebab kita kena tahu maknanya subhana rabbil azim wa bihamdi, dalam hati kita bercakap apa? Maha suci Allah yang maha apa ya? Maha agung. Kalau azim tu agung, ingat Tuhan agung. Baru kita nak ingatkan macam itu, padanya ingat Tuhan agung. Subhana rabbil azim wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung. Maha suci Allah yang maha agung. Yang maha agung. Bukan Tuhan agung yang agung, tak? Bukan Mahdi yang agung, tak? Allah Ta'ala. Bila kita sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, apa tu? Hello. A'la tu tinggi. A'la, a'la tu sebab kita baca bahasa Arab. Azim tu agung, a'la tu tinggi. A'la. Sebab bahasa Arab. Sikit-sikit kita lama-lama faham lah. Kalau kita baca selalu, kita faham. Mana baca dia di sini. Serta sujud sembahyang itu kan. Nescaya sembahyang yang demikian keadaannya menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang telah dilakukan sebelum itu. Asalkan ia tidak melakukan dosa yang besar. Masih dosa-dosa kecil untuk ugu, solat. Kalau solat tu usyuk dengan tawadu. Kalau tak, petapuk kita. Kalau agak orang yang tak sembahyang tu agak-agak kena kepala, itu tak agak dosa dia, macam mana agak-agak? Kita tengok sendiri lah. Banyak tak orang solat? Banyak. Tengok kopis itu sudah lah. Tengok. Agakkan ya dosanya. Dia meruntuhkan dosa kecil. Kalau kita mengurangkan dosa jatah solat, langsung bertimbun. Nampak? Itu bezanya orang solat. Itu sebab jangan tinggal solat. Aku pun mengingatkan diri aku sendiri ni sebenarnya. Sama-sama. Sebab aku pun masih biasa. Kadang-kadang syaitan tu ganggu lintas kita. Tak ingat juga kita. Bengong kita jadinya. Syaitan jangan main-main kau. Asalkan ia tidak melakukan dosa yang besar. Penghapusan dosa yang demikian tidak terhad kepada sesuatu masa yang tertentu. Bahkan meliputi seluruh masa. Maknanya dosa kita lalu pun. Kalau kita buat sekarang diterima masa kusuk. Dosa kecil lah. Dosa kecil. Yang melakukan dosa besar. Dosa besar apa ya? Zina. Membunuh. Dia apa? Dengan orang. Buat. Menipu, namanya munafik, buat dosa-dosa besar, membacadrakan orang, buat syirik, syirik yang terbesar, itulah tak ada ampun. Kau yang takut tunjukkan kau ya, bukan syirik. Aku tunjukkan kau yang takut bagi kau betul set ya. Di mana ada hukum, hukum yang paling berat jika kita melakukan riba? Kalau tengok dalam ayat Al-Quran semua, siap tak satu setiap surah dia dibagi tahu satu penjelasan. Neraka, neraka, hukumnya neraka. Dia tak ada hukumnya. Riba memang tak ada. Sebab tu kita kena jauhi riba. Cuma hukumnya memerangi Rasulullah dan Rasul ada dalam video. Tadi aku tengok. Nanti aku tunjuk Allah. Demikian tidak terhad kepada suatu tertentu bahkan meliputi seluruh masa. Riwayat Muslim, hadis sahih. Baik Muslim. Itu 70 kan azan kan? Menurut zahir hadis ini bahawa sembahyang menghapuskan segala dosa kecil yang dilakukan antara satu waktu dengan waktu yang berikutnya. Nampak? Cakap tadi dari pagi ke zuhur, ke tempat dosa, zuhur, solat, terus masa subuh dengan zuhur tadi, dosa kecil hapus. Masa zuhur dengan asar kita buat dosa mengumpat, menghuntil, menghentul semua kan? Hilang. Masa kita buat sembahyang asar. Antara asar dengan maghrib itu masih tentang sini mutu sana mutu sini masih buat sana mutu hilang sini sekecil Allah Azan dulu. Allah.
Allah barallah. Antara satu waktu dengan waktu yang berikutnya kan. Kita mengaji tafsir makna kita rebus sikit-sikit ayat la haula wala quwwata illa billah lepas kita baca hadis ni kita sikit-sikit makna yang kita baca la haula wala quwwata illa billah apa pasal ni tenang ikhlas ni cakap jangan ini jangan hipokrit tenang tenang rasa macam hipokritnya aku sendiri rasa apa dia rasa tahu tahu apa rasanya kita hidup jadi yakin pegang sebab ilmu yang kita dapat daripada Allah dan Nabi ni kita yakin ke kita tak boleh ini haram tak nak yang dekat yang siapa yang jawabkan ilmu ilmu ni lah sebab kalau kita dekat dengan Allah Allah pasti tu kita dia menunjukkan kita tu kalau janji tak percaya kita nampak orang tu tak betul tak betul lah dia cakap kita stick dengan punya orang nak pegang kita yang cakap kita semua yang itu kebebasan lah. Kita membaca Al-Quran itu menunjukkan jelas mananya kan. Nah, itu dia yakin kita yang jalan kita nampak. Kalau tak betul kita langkah, kita boleh tarik balik. Itu untuk orang belajar yang ilmu. Bukan senang. Kita nak baca macam ini pun bukan senang. Kadang, bukan semua orang nak baca macam ini. Aku pun tak nak baca ini. Aku kalau nak kira kan. Tapi hati itu bila dah kita dah dapat rasa nikmat tu, kita nak terima Allah tak habis orang baca sampai mati kita habis. Sampai kan kita nak lagi, terlalu kita masih kurang, macam kurang lagi nampak. Ha, dia begitu ilmu tu. Ilmu Allah tu begitu. Tapi orang yang berkena ikhlas hati, yang tak ikhlas, tak ada juga itu. Dia ada juga. Kecuali dosa-dosa besar. Antara kuasa dua tu tadi kan kecuali dosa-dosa besar. Dosa besar dia tak boleh ampun Menurut huraian ulama cara memohon ampun dari dosa besar ialah dengan jalan bertaubat. Itu sebab kita selalu selalu bertaubat dengan Allah. Ya Allah ampunlah dosaku. Ya Allah aku bertaubat kepada demi Allah. Terimalah amal ibadahku. Pelihara aku sisa api beratku. Masa kita doa sampai dalam mati tu ya, lepas doa habis kita doa sendiri dengan Allah. Terimalah ampunkanlah dosaku ya Allah. Ampun dosaku, aku telah banyak berkata dengan kau, banyak bermasalah kau sebelum ini aku jahil. Aku tidak tahu, sekarang ini aku tahu jalanmu. Aku ingin mendekatimu. Aku ingin jadi orang beriman. Tunjukkanlah aku jalan iman itu ya Allah. Itu cara kita bertaubat. Aku janji tidak akan mengulangi lagi perkara yang aku lakukan dahulu yang bertentangan hukum-hukum ya Allah. Buang segala sifat-sifat musyrik daripada tubuh badan aku ini ya Allah. Jadikan aku daripada antara manusia yang beriman. Masukkan kurang kurang Nabi Muhammad sebab dapat syafaat pada akhirat. Itu minta. Jangan tak minta. Banyak lagi kita kena belajar. Bagi kita kadang-kadang kita tak apa. Yang kita minta doa kadang-kadang kita nak kaya, kita senang. Banyak macam itu. Tak jaya ke? Aku dulu pun macam itu. Banyak kamu aku yang Allah dapatkan aku duit sekali pun nak dapat kalau aku senang jadi orang kaya. Banyak dulu. Pasal aku tak tahu. Tapi bila dah tahu sekarang, apa tujuan kita? Itu sebab orang tak minta ubat. Apa ubat? Disuruh kita berzikir, beristighfar tu, itu ubat segala penyakit kan? Kita faham. Kita tak faham tu rohani namanya. Itu yang kita tak faham.
Bila kita simpan dengan Allah, yang penyakit Allah bagi kita, yang nak menarik penyakit itu pun Allah. Kita minta ampun dengan Allah, kesian kita. Ini hamba aku nak dengan aku, selalu simpan dengan aku, selalu mohon maaf dengan aku, dia nak baik dirinya, aku angkat cabut penyakit dia. Itu yang kita tak faham. Yang kita minta, ya Allah, sembuhkan, sembuhkan lagi. Dan semua apa? Kau dosa banyak, istighfar tidak, minta ampun tidak, kan? Itu kita sedar, nak kaya, tapi semua Allah tidak, banyak tak peduli, orang zalim pun kau peduli. Kau nak kaya apa? Ini yang kita tak perasan, ini kita tak perasannya. Ini manusia selalu macam itu. Dia nampak apa? Horizontal. Nampak apa? Yang nyata mata luar ni. Dalam hati tak nampak. Tapi kalau kau mengaji, kau tahu mana yang kau nampak adalah cik. Kau percaya cikgu. Yakin. Kita hidup jadi yakin. Bahawa bercakap kau rasa. Kita ada baluan. Al-Quran dan hadis. Rasul ingatkan kita Al-Quran dan hadis. Di samping ini kita tak boleh sendiri tafsir. Dengar ceramah Ustaz yang mutabar. Itu dia, cara dia. Jadi kita baca tu, Ustaz cakap betul. Lagi kau seronok. Dia begitu ya yang bawa ni. Dengar orang yang alim dia ulim, calik alim cerita. Macam Ustaz Somad, dia cakap oh, betul juga. Macam mandi, mandi ulim selama ni. Tak, sekali dia buat cakap betul, 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 betul dia baca. Tengok. Yakin gitu, mana kita yakin. Tak ragu dah. Itu nak jadi kau orang macam mana. Usuk pun gitu lah caranya. Cari ilmu. Menurut uraian ulama itu dah tadi mohon ampun, dah besar ni mohon ampun dia dengan jalan taubat. Ya. Kecuali dosa kecil dengan solat tu dia boleh gugur. Itu pun solatnya kita solat yang macam mana yang? Khusyuk. Khusyuk. Tawaduk dan khusyuk. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan masalah ini. Katanya antara lain, ada beberapa hadis yang menyatakan bahawa sembahyang yang lima menghapuskan dosa yang dilakukan antara satu sembahyang dengan yang lain. Mana satu waktu-satu waktu. Demikian juga halnya sembahyang Jumaat, puasa bulan Ramadan, puasa pada hari Arafah, puasa pada hari Ashura, dan lain-lain lagi. Maksudnya ialah bahawa tiap-tiap satu dari amal ibadah yang tersebut dapat menghapuskan dosa. Nampak? Kita melakukan satu pada amal yang tadi sebutkan tadi, baik solat Jumaat, puasa bulan Ramadan, menghapuskan dosa. Puasa pada hari Arafah, apa menghapuskan dosa? Puasa pada hari Ashura, sebab kita bila sampai hari ini kita puasa, kita minta ampun dengan Allah. Taubat dengan dia. Dan lain-lain lagi. Maksudnya ialah bahawa tiap-tiap satu dari amal ibadah yang tersebut dapat menghapuskan dosa. Kalau tidak ada dosa-dosa kecil untuk dihapuskan dan tidak ada dosa besar untuk diringankan, maka akan dituliskan baginya dengan amalnya yang baik itu beberapa kebajikan. Dan akan ditinggikan darjatnya beberapa darjat. Nampak? Orang yang punya ilmu pasti darjat naik. Pasti. Macam mana tu darjat naik? Bukan pakat macam dunia bagi orang bangku, bagi kau ketua, tak ada. Bukan macam itu. Darjat naik ni, kau boleh tengok sifat dia, perbuatan dia, dengan kau boleh compare kan lah yang tak ada. Kau boleh compare, boleh tengok. Macam mana kan? Boleh tengok. Percakapan dia, isi percakapan dia, tengok. Boleh tengok. Itu cara dia Allah naikkan darjat tadi tu. Ditinggikan darjatnya beberapa darjat. Kalau pula ada dosa besar atau beberapa dosa besar dan tidak ada dosa kecil, maka kami berharap semoga amalnya yang baik itu dapat meringankan sebagian dari dosa-dosa yang besar itu. Dapat meringankan dosa-dosa besar. Di samping itu, meringankan dosa-dosa bukan menghapuskan. No. Dosa kecil boleh hapus. Dosa besar dengan amalan tadi itu solat, kita puasa, sembahyang Jumaat, meringankan dosa-dosa besar. Meringankan. Timbangan dulu kalau beras kilo jadi kurang, itulah lebih kurangnya lah. Kita tak tahu timbangan beratnya cuma ada besar. Besok kita belajar dengan tanggungjawab terhadap keluarga mengenai sembahyang. Nampak aneh. Tanggungjawab terhadap keluarga. Nak tengok apa yang bercakap selama ini betul atau tak betul, kita baca bareng. Ini perlu dibagi tahu. Supaya kita tahu dalam keluarga tak ada tanggungan tak? Sebab bersat dengan antara Islam dengan orang Islam wajib dengan keluarga. Lebih wajib. Kenapa? Dia tak nak buat, itu dia punya hal. Tapi, sampaikan wajib.
Sadaqallahu azim. Yang baik itu datang kepada Allah, dan yang buruk, yang jahat, yang tidak baik itu datang kepada diri sendiri, ya Allah. Sadaqallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ampunan dosa kami ya Allah, permudah kami untuk urusan dunia kami, permudah kami untuk urusan akhirat kami ya Allah, ya Rabb. Maafkan dosa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu alaihi wasallam.